Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Enggang tansah kula hormati dalam ngarsanipun panjenenganipun Bapak Indro Warsono sekalian Ibu Siti. Enggang tansah kula hormati dalam ngarsanipun panjenenganipun Bapak Sarju Suwandi selaku besan. Sedaya para pengombyong ingkang tasih wonten ing menika papan. Enggang tansah kula hormati dalam ngarsanipun Bapak Kepala Desa dan seluruh staf birokrasi administratur. Sedaya para bini sepuh, para aji sepuh ingkang tansah pono ing pimbawas lebdo samodening pitutur ingkang tansah kula bekteni. Ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah kula bekteni. So sedaya para rawuh, monggo sareng ngaturaken rasa syukur marso panjenengan Gusti Allah bi khauli alhamdulillah rabbil alamin. Siang menika kula panjenengan sami tasih pinaringan kabulujengan saged sowan sesarengan nderekaken ronceneng adicara wali matul aurus panjenenganipun Roro Ayu Rizka Septri Septi Prihatin sekalian panjenenganipun Roko Mas Bagus Triyanto. Ditambahi dengan nama samaran Ucil. Ya, undangannya lengkap sekali. Matur nuwun ya informasinya. Yang saya tahu sebelumnya nek Mas Tri Yanto niku ya Ucil asline kan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah diperjelas atas segala halnya. Kepada matur saking pasuwanan kalau sang renjang Aulia Musical Production yang sekaligus bekerja sama dengan DVS Video Shooting Tipine Wong Punya Gawe yang hari ini didukung juga dengan salah satu biro jasa perlengkapan pesta auto wedding organizer dari Bejo Jaya yang berasal dari Jalan 11 Unit 5 Tegal Arum. Atas pasuhanan kaula ngarsanipun panjenenganipun Bopo Indro Warsono sakulang saku kegiatan sane nampi dandosno talining pasedherekan lan pasuhanan kaula dandosno regeng ing manah sakderengipun matur kathah kalepatanipun tasih nun gunging pangapunten. Thank you.
BS Musik Bayu Laras Sejati.
nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawang-kawang angel dilakne. Aduh wong moga Gusti tansah marang dadi srana usatela ra asmara. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu aneh kono kae kawang-kawang angel dilakne. Moga moga Gusti tansah marang dadi srana usatela ra asmara. Thank you.
saksikan bersama kedua mempelai yang sudah hadir di pelaminan dan sekaligus dari tim Tata Rias sudah siap dengan segala peralatannya. Sekaligus kita saksikan bersama sudah disiapkan kue yang sangat indah, ya. Maka sore ini dia berdua sepakat untuk dia rusakkan bersama. Kenapa demikian? Sebuah filosofi bahwa mereka berdua akan meninggalkan masa lajang dan masa gadis. Betapa indahnya masa-masa itu, tapi dengan setulus hati akan dia tinggalkan setelah ikrar janji suci pernikahan yang sudah dilanjutkan. Pisau yang tajam merupakan filosofi daripada ketajaman hati Anda untuk memahami pasangan hidup Anda. Disitulah kebahagiaan Anda temukan. Ya, Mas Gunawan, musiknya bundi, ajok jaranan ya. Yes, ini mesra sekali. Hadirin kita saksikan di pentas, di pelaminan kedua mempelai yang sudah memegang dan menggenggam pisau. Dia sepakat untuk merusakkan kue ini sebagai tanda mereka tinggalkan masa lajang, masa gadis yang penuh dengan keindahan itu setelah satu proses yang dia laksanakan. Semoga perjalanan hidup kedua mempelai senantiasa dalam limpahan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan dunia akhirat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan potong, hancurkan kue ini yang berbobot mati 93 kg diproses pembuatan selama 3 hari dengan 9 karyawan. Iya. Oke, maka jadilah kue yang indah ini. Oke, setelah dipotong, Mas, bisa digeser aja kuenya biar background-nya nampak semua, atau pengantinnya yang geser? Pengantinnya aja yang geser. Geser ke sini, Mbak. Saya enggak nyampe kabelnya ya. Oke, Mas Trianto dan Mbak ya, tunjukkan di hadapan kita semua bahwa cinta Anda yang tulus dan ikhlas tidak pernah dipaksakan oleh siapapun dan apapun itu juga. Maka cinta yang tulus itu hiasilah dengan kasih sayang, pagarilah dengan kemesraan. Jadi itulah kebahagiaan. Ya, sebatas Anda bisa menjaga kasih sayang dan kemesraan di situ, maka cinta Anda akan tetap tangguh dan bersemi. Maka di situ pula akan menemukan kebahagiaan. Ya, saling asah, saling asih dan saling asuh, maka itulah yang dibutuhkan di dalam sebuah maling rumah tangga. Siap ya? Kita mulai dengan indah dia suapkan kue dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan. Dengan mesra sekali dia menunjukkan diri bahwa cinta mereka yang tulus itu tidak akan segera itu dia lepaskan. Betapa bahagia hari ini, semoga menjadi kebahagiaan selama-lamanya. Saya minta dulu tepuk tangannya yang meriah buat kedua mempelai semuanya, aplaus. Terima kasih yang sudah bertepuk tangan, yang masih jomblo semoga cepat ketularan. Bertepuk tangan meneh terusan. Oke, sudah disiapkan anggur merah, meskipun itu kata Maggie Z, minuman yang memabukkan. Tapi ini adalah anggur asmara, maka setelah minum ini asmaralah yang akan mabuk. Oke, siap Mas? Oke, kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, silahkan. Maka mengalirlah cinta mereka berdua laksana air yang akan selalu hadir pada saat dia dahaga dan pada saat dia butuhkan. Itulah cinta yang sebenarnya. Ya. Dimohon kedua orang tua dari mempelai wanita supaya bisa hadir di pelaminan non sewu. Buat panjenenganipun Bapak Endro Warsono sekalian Ibu Siti supaya bisa hadir di pelaminan untuk prosesi acara potong kue. Ya. Sebagai orang tua yang penuh kasih sayang dan sebagai tanda kasih sayang itu akan dilepaskan putra putrinya di dermaga cinta yang sudah dia satukan dalam sebuah tali pernikahan. Maka untaian doa yang senantiasa dia panjatkan, meskipun jauh di pandangan mata tetaplah dekat di hati, meskipun jauh di belayar tapi akan senantiasa
dekat di sanubari. Oke, Mas Trianto sama Mbak ya, nanti foto dulu apa foto dulu? Oh ya, Mas Trianto menghadap Ibu, sementara Mbak menghadap Bapak. Iya, tangan ada di genggaman jari. Iya. Rasakanlah kasih sayang kedua orang tua hari ini. Ya, karena suapan ini adalah suapan kasih sayang dan doa-doa mereka yang tulus. Semoga abadi selalu cinta mereka, laksana kasih sayang kedua orang tuanya. Kita mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, silakan. Oke. Dia tunjukkan satu keakraban yang biasa dia curahkan kepada putrinya. Ya, itulah Bapak. Merasa sangat bahagia sekali hari ini setelah kedua putra putrinya berhasil mengucapkan janji suci, kemudian dengan satu proses yang khusus. Eh Pak, hati-hati, kok mantune muring loh nek sampean gitu. Mas Tri biasanya kalau enggak kena enggak beneran nyembur. Mbok enak-enaknya nyembur. Repot ya. Oke, hati-hati Pak, jangan terlalu banyak karena itu anggur merahnya Megiyet yang katanya memabukkan. Tapi enggak usah khawatir, itu anggur asmara. Setelah minum ini buktikan khasiatnya nanti malam. Tapi sampean enggak usah ikut minum, ngantennya aja. Oke, siap, kita mulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, angkat Pak. Ya, sedek jangan ya. Tiga. Hei, oh Jose ulangi. Aduh, kacau ini. Lama-lama diombe dewe-dewe. Tuangkan Pak ya, tuangkan. Ditulangno. Tulang. Diombe dewe. Kita mulai. Senang dia intermezzo nampaknya ya, biar rileks dulu. Karena semuanya memang tegang Pak. Sotone lo pedes ya gak ngaruang. Kalau barman soto pedesan. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Dua setengah. Belum tiga. Dua seperempat. Kembali ke nol. Angkat Pak, angkat agak tinggi. Satu. Dua. Tiga. Iya. Aduh, dihabisin. Lo Bapak gak kebagian nanti. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini persona yang pertama sekali dia curahkan kepada menantu ya. Tapi hari ini bukti nyata bahwa mereka tidak menganggap menantu, tetap putranya sendiri. Dengan banyolan, dengan gurauan, itu sebagai tanda bahwa keakraban mereka berdua bukanlah seorang menantu, tapi adalah anaknya sendiri. Ya, foto. Senyum, Pak. Satu, dua, tiga, senyum. Eh, gue merengis sebenarnya. Nah, senyum. Ulangi. Tukang itu dibikin sibuk. Ya. Oke. Okay. Wih, Dadine Upin dan Ipin. Iya. Oke, okay, terima kasih. Untuk selanjutnya kedua orang tua dari Mas Trianto, yaitu dipersilakan langsung kepada beliau Bapak Sarju Siswandi bersama Ibu Hartini. Monggo. Silakan ya. Sudah pulang belum ya? Pulang. Oh ya, oke, dan mohon maaf sekali kedua orang tua dari mempelai pria, beliau Bapak Sarju tidak bisa hadir karena sudah keburu pulang, dan semoga inilah yang bisa dia perbuat dengan ucapan ribuan terima kasih atas segala kunjungan dan kehadiran Anda di sore yang berbahagia ini tentunya. Setelah paripurna acara potong kue menunggu waktu sebelum akhir jumpa. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih buat tamu undangan yang sudah hadir, turut memberikan doa restu. Semoga budi baik Anda akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa menjadikan tali persahabatan dan persaudaraan. Ini juga kebetulan hadir saudaraku yang dari Rimbo Ilir, Wong India.
Oke, Mas. Selamat sore. Ya, apa kabar?